Setelah itu kami berpikir bahwa permasalahan masyarakat kita, permasalahan daerah kita katanya susah mencari lapangan pekerjaan. Sebetulnya lapangan pekerjaan di sekeliling kita itu banyak dan potensinya juga menjanjikan. Cuman kita kurang jeli dalam melihat. Saya melihat tidak semua orang mau memegang kotoran hewan atau kotoran binatang ini. Dan saya pikir ini peluangnya pasti luar biasa. Sedangkan orang bertanam semakin hari semakin banyak. Bermula dari hobi, Eko Siswanto, yakni seorang warga desa Medan Jaya, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, melakukan inovasi di bidang pertanian dengan mengolah berbagai kotoran hewan menjadi bernilai rupiah dan dapat menyerap lapangan pekerjaan. Lantas, bagaimanakah semua ini bermula? Ternyata butuh perjuangan dan kesabaran yang luar biasa. Pernah saya dibilang guru tai, bos tai, anak-anak pun dibilang karyawan tai. Justru yang seperti ini saya nikmati sebagai brand. Di tahun 2010, ia memulai usahanya mengolah kotoran hewan menjadi pupuk organik. Pada awalnya 2010 itu saya minta datang tetangga dan tetangga welcome, silahkan ambil pak, silahkan diambil, terserah, karena dia mendapat keuntungan, kandangnya bersih, tidak bau, dan sapinya lebih enak. Nah, setelah tahun 2012, pada saat itulah saya berpikir, karena ini saya produksi untuk saya jual, tidak mungkin hal itu saya lakukan ngambil lagi. Jadi sistemnya kami kerjasama mutualisme. Awal mulanya ia memakai pupuk tersebut untuk kebutuhan sendiri. Namun setelah melihat hasilnya yang luar biasa, akhirnya banyak yang memesan dengannya. Ketika saya menanam tanaman sayur, alhamdulillah hasilnya meledak dan dipandang orang itu adalah sebuah hal yang luar biasa. Sehingga orang bertanya, "Pak, pakai pupuk apa?" Oh, saya pakai pupuk ini, pupuk organik. Waktu itu saya belum tahu namanya pupuk organik. Saya bilang dari kotoran sapi, kotoran ayam, dan kotoran walet. Atau bahasa kami adalah pupuk kandang. Pupuk organik yang ia temukan memiliki komposisi dan kombinasi yang baik. Sehingga hasil tanam yang dihasilkan sangat memuaskan bagi para petani. Kandungan yang ada dalam pupuk kami itu ada ZPT, namanya zat pengatur tumbuh, yang itu ada dalam kotoran sapi. Kemudian dalam kotoran ayam itu ada nitrogen, fosfat, dan kalium. Nah, mungkin seimbang. Kemudian untuk nitrogennya kami sempurnakan dengan kotoran walet. Ini secara logika atau asumsi kami, di sini ada kompleks, ya, zat kompleks yang diperlukan oleh tanaman. Merambat pelan tapi pasti, usaha yang ia kelola kemudian maju pesat. Pesanan dari mana-mana datang, bahkan per bulan ia memproduksi pupuk organik dalam jumlah yang sangat besar. Mungkin yang rutin bekerja itu 3 orang, tapi ketika 3 bulan sekali itu 7 orang. Karena 3 bulan sekali itu saya produksi agak banyak, sampai 40 ton tuh, 20 sampai 40 ton, maka saya butuh tenaga yang lebih banyak. Pemerintah Desa Medan Jaya sendiri juga mendorong masyarakatnya untuk melakukan inovasi, tak terkecuali di bidang usaha yang dilakukan Eko Siswanto. Peran serta desa selama ini yaitu berupa pembinaan dan pelatihan pada kelompok yang telah dilaksanakan oleh Pak Eko. Alhamdulillah ada perhatian dari desa dan juga mungkin dari pihak desa menginginkan ada produksi-produksi ini di lain tempat, yang mana mereka juga punya bahan baku sendiri, mereka juga punya sapi sendiri, dan itu mungkin tidak menambah penghasilan dari mereka juga, dan mungkin akan dijadikan brand, ya, Desa Medan Jaya penghasil pupuk organik Sekayong Utara. Dapat diambil pelajaran dengan keberanian mencoba
serta inovasi yang baik. Terbukti, usaha yang dilakukan oleh Eko Siswanto menjadi dampak positif bagi perekonomian keluarga serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Eko yang telah mengajari kami membuat kotoran sapi menjadi pupuk organik. Pesan saya kepada kawan-kawan di luar sana, jangan pernah malu dan jangan pernah jijik kepada kotoran sapi. Dari kotoran sapi bisa menjadi rupiah. Harapannya ke depan, melalui usahanya tersebut, Desa Medan Jaya dapat menjadi pusat pertanian serta sentra produksi pupuk organik yang menjadi salah satu solusi bagi masyarakat petani pada saat ini.